Dari berita bahwa Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan indeks harga konsumen Februari mengalami deflasi 0,09% dibandingkan Januari lalu. Deflasi ini merupakan yang pertama pada tahun 2016. Kepala BPS Suryamin menyatakan bahwa deflasi karena adanya penurunan harga pada sejumlah barang konsumsi. Dari 82 kota yang disurvei, deflasi terjadi pada 52 kota, terutama di Merauke. Sebelumnya, indeks harga konsumen Januari 2016 adalah inflasi sebesar 0,51, sementara inflasi pada Desember 2015 adalah sebesar 0,23%.